الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أسيح pada الفاضل أستاذ لطفي seterusnya ahli kaitan kuasa masjid yang di dalam pihak ikaf saudara Najahan seterusnya Abang Shidi yang susun atur menyelaraskan program ini bersama dengan pihak masjid. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita berada pada sesi yang kedua bagi yang mengikuti program-program kita sebelum ini. Sesi yang kedua ini kita lebih kepada tadabbur ataupun kita fokus kepada faedah-faedah, mutiara-mutiara daripada ayat Al-Quran yang kita bacakan. Walaupun ianya satu ayat, tetapi dia membawa maksud dan makna yang sangat mendalam. Tajuk dia, saya letak tajuk dalam poster yang mereka sebarkan tu, catatan yang paling menakutkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ini, kita sedang bersaing. Bersaing untuk memastikan siapa yang berjaya di akhirat kelak. Itu perlumbaan yang sedang kita lakukan. Sebab tu dalam Al-Quran contohnya ayat-ayat seperti fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah buat kebaikan. Berlumba, dia suruh kita berlumba. Maknanya berlawan. Berlawan bukan saling berdengki, tak. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan apa? La hasada illa fi ithnatain. Tak boleh ada hasad dengki melainkan dalam dua perkara. Nabi bagi contoh dua perkara tersebut. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya ada orang yang mana dia boleh baca Quran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada hasad dekat dia. Ada hasad kenapa? Kerana dia boleh baca Quran bagus. Jadi datang satu semangat yang menjadikan kita nak bersaing, kita nak baca Quran lagi bagus daripada dia. Dia baca banyak Quran, siang malam pagi petang dia baca, kita nak baca lagi banyak daripada dia. Yang tu tak apa. Bukan kata dengki ni, hasad ni. Hasad yang dilarang adalah contoh dia baca Quran banyak, kita pergi bunyi Quran dia. Ha, tu tak boleh. Dia baca Quran banyak, kita pergi kerak lidah dia. Tak boleh. Aku tak boleh, aku dengki tengok dia baca Quran. Ataupun piduk kutuk dia kat belakang, dia tu nak menunjuk kat orang baca Quran. Itu tak boleh. Tapi hasad yang dibolehkan, yang Nabi bagi izin ni, yang agama bagi izin, bila kita tengok dia buat baik, kita nak buat lagi baik daripada dia. Bukan nak menunjuk-nunjuk, tetapi nak bersaing untuk mendapat tempat yang terbaik di akhirat. Dan contoh yang kedua Nabi bagi, orang yang ada harta, ada duit, dia kerja ada sedekah. Sedekah sana sini. Kita dengki tengok dia. Dengki yang dibolehkan apa? Dengki yang dibolehkan, ish, aku ni, ya Allah Tuhan ku, aku nak ada harta macam dia juga, aku nak sedekah lebih banyak daripada dia. Contoh macam tu. Yang tu dengki tu boleh. Yang dengki yang tak boleh macam mana? Dengki yang tak boleh, kita pergi curi duit dia. Dengki yang tak boleh, kita pergi perburuk dia kat orang. Pergi duk habak dia sedekah tu, bukan ikhlas tu. Itu dengki tak boleh. Dengki yang boleh apa? Dengki yang boleh adalah dia memberikan semangat kepada kita untuk kita buat lebih baik daripada dia. Kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehidupan kita sebenarnya. Kita sedang bersaing. Persaingan yang positif. Persaingan yang nak memastikan tempat kita di akhirat. Di mana? Sebab tu dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan, dia telah menciptakan kematian dan dia telah menciptakan kehidupan
untuk menguji, untuk test kamu, siapakah daripada kalangan kalian yang memiliki amal yang terbaik. So dia amal terbaik. Jadi kita sedang bersaing. Dan manusia ni Allah Maha Adil. Dia suruh kita bersaing. Dia suruh kita berlumba buat kebaikan, kebajikan. Dan pada tapi pada masa yang sama dia Maha Adil. Dia menilai hamba-hamba dia berdasarkan kemampuan. Tuan-tuan, dia menilai berdasarkan kemampuan. Ada orang contoh tak ada harta. Tapi tengok orang kaya tu bersedekah. Dia nak bagi apa, dia tak boleh nak bagi apa. Allah Subhanahu Wa Taala gantikan. Dia boleh buat zikir, dia boleh buat amalan lain. Dia boleh buat bersedekah dengan mengungkapkan perkataan-perkataan yang baik. Allah gantikan. Orang yang ada RM100 dengan orang yang ada RM1,000, kawan tu sedekah RM500. Tapi dia boleh sedekah RM5, boleh. Itu kadar kemampuan dia. Allah Maha Adil. Kita kena faham yang tu. Kita jangan nak faham kata dia kaya tak apalah. Dia ustaz, dia boleh mengaji Quran tak apalah. Eh, berapa ramai ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh mengaji Quran tapi dia tak beramal dengan Quran. Ada. Dan berapa ramai orang yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia tak boleh mengaji Quran tapi dia berusaha untuk mengaji belajar Al-Quran. Jadi yang ni yang ustaz tadi duk sebut tadi ni. Kita jangan malu. Al-Quran jangan malu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis bahawa Nabi kata orang yang yatata'a fi qira'ati, dia yatata'a ni bahasa Arab lah, bukan bahasa Abi. Yatata'a ni maksud dia seolah terketak-ketak. Tak bahasa Arab, yatata'a. Bila dia baca tu tersangkut. Tersangkut, tergagap, dia tak payah pi, dia kata lidah dia ke apa ke. Maknanya dia gagap baca, dia baca tak apa, tapi dia usaha baca. Nabi SAW puji dia, dia mendapat ganjaran, dua ganjaran. Pasal apa? Pasal satu, dia membaca Al-Quran, setiap satu huruf dapat pahala. Okay? Dan yang kedua dia, berusaha untuk baca, walaupun dia susah nak baca. Allah Maha Adil, Allah akan hitung berdasarkan kemampuannya. Sebab tu kata Allah dalam Al-Quran apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sekadar mampu. Takat mana hang mampu aja. Jangan lebih-lebih. Sebab tu kadang-kadang orang ni dia buat yang terlebih-terlebih, dia buat contoh mangkit mayang tahajud 2 hari je. Lepas tu tinggal 2 tahun pula. Ha, jadi ni problem. Dia tak boleh konsisten. Sebab tu dalam hadis pun Nabi bagi tahu. Inna ahabbal a'mal ila Allah ma dawama 'alayhi wa in qall. Amalan yang paling Allah suka adalah amalan yang konsisten walaupun sikit. Sikit pun tak apa. Witir sembahyang malam ni kadang betul-betul lah sebelah. Ada orang yang sebelah banyak sangat. Takat mana hang boleh? Ini hari ni sebelah, lepas tu tinggal pula tahun depan nak buat sebelah. Tak ada. Buat 3 takat mana kita mampu witir sebelum daripada kita tidur. Tapi konsisten buat sikit-sikit. Yang penting ada benda tu kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Yang saya sebut ni tuan-tuan, pasal kita sekarang ni kita nak menuju ke akhirat, yang mana akhirat yang akan menentukan amal kebaikan kita, bukan manusia. Tuan-tuan, manusia boleh hukum kita atas muka bumi. Manusia boleh berkata buruk kepada kita. Manusia boleh keluar buku catatan dia 3-5 tu dia boleh tulis. Oh, dia ni Tok Imam ni tak bagus. Ustaz ni tak bagus. Kawan tu tak bagus. Tapi catatan ni dia tak terpakai di akhirat. Catatan yang terpakai di akhirat adalah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan para malaikat untuk tulis. Yang disebut sebagai sifat malaikat. Dia sifatnya raqib, atid. Ha, ni dia bukan orang kita katalah, biasalah. Ada benda ni ada khilaf sikit perbahasan di kalangan orang kita, tapi dia tidaklah terlalu ini sangat. Penamaan malaikat ni, nama-nama ni, raqib atid ni sebenarnya dia sifat bagi malaikat yang menulis catatan manusia. Dia dekat dengan kita. Sebab tu dalam surah Al-Zalzalah, dia ada kaitan dengan ni. Sekejap lagi kita baca tafsir, kita pergi masuk ni, kita sentuh sikit. Ni saya nak cerita tajuk kita, topik apa kita baca hari ni. Tajuk apa, ayat apa yang ustaz dah ulang tadi ni, dia kisah pasal apa? Kisah pasal buku amalan dan catatan kita. Yang ni yang paling menakutkan. Sebab kita tak tahu sekarang ni dah. Kalau kita baca ayat ni, kalau baca terjemahan dulu tuan-tuan dan ustaz, cuba tengok ayat dia terjemahan ni.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu bihi hadira wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Maksudnya apa? Dan diletakkan kitab. Jadi kita ceritalah kitab tu. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Melainkan ia mencatatkan semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Semua dia tulis. Dalam surah Al-Zalzalah, surah apa orang kita? Orang kita panggil surah Izazul. Al-Zalzalah tu dia tak mai. Bila sebut Izazul, ha, dia tahu. Allah sebut dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa-siapa yang buat satu amal kebaikan walaupun sebesar zarah, kata Allah, yarah, dia nampak, dia tahu, dia tengok. Dan barang siapa yang buat perkara yang buruk sekecil-kecil zarah, sebesar-besar zarah kecil, dia tengok dan dia nampak, yarah, dia nampak. So ni maknanya apa? Semuanya dia nampak dan semuanya ditulis, sebesar-besar hingga sekecil-kecil. Lepas tu kita katakan tajuk dia ni catatan yang sangat paling menakutkan. Sebab kita tak tahu buku kita boleh edit. Kita boleh tulis ni bubuh. Bubuh ayat lain, bubuh perkataan lain, bubuh ni. Besok kita perbetul, lusa kita perbetul. Yang ni tak ada, tuan-tuan. One time, sekali sahaja dia tulis. Kita buat lagu tu, kita nak undur, tak boleh dah. Melainkan apa yang ada dalam hati, yang mana kita tak ungkapkan dekat luar. Contoh dalam hati kita kata. Hati kita tengok orang tu, dia ni macam ni. Sangka buruk tu. Sangka buruk. Tapi kita tak keluar dalam ucapan. Kita tak buat apa-apa tindakan. Kita tak buat apa-apa hasutan. Dia hanya lintas dalam hati ya. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Tuan-tuan dan puan-puan. Ha, yang tu je yang dimaafkan. Yang lain tak boleh. Yang lain bila dia dah keluar, contoh PBC kat telinga tu imam. Tu imam dia tu tak boleh pakai. Ya. Hak tu dia kira dah lepas dah. Dia kira dah telah dicatat. Dan dalam catatan tu nak penghapusan dia apa? Taubat. Minta maaf kat orang kalau ada urusan masalah tu dengan manusia. Dengan Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Then kemudian baru kita tengok baru sama ada Allah nak ampunkan atau Allah tak ampunkan, yang tu bergantung kepada kehendak dia di akhirat. Sebab tu fikir nak buat sesuatu. Jangan main langgak balun dulu, tak boleh. Fikir nak buat sesuatu. Sebab bila dia terbuat, dah bertindak, tuan-tuan, maka ia telah dicatat sepenuhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat yang ditugaskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dalam hati Allah sekalian. So, itu topik yang kita nak cerita hari inilah, perbahasan kita hari ini. Cuma seperti biasa, bagi siapa yang mengikuti kelas kita, kita ada tafsir ni ringkasnya, walaupun ilmu tafsir ni ilmu yang paling luas. Orang kata tu hadis, akidah. Tuan-tuan, dalam ilmu tafsir ada pengajian hadis. Dalam ilmu tafsir ada akidah. Dalam ilmu tafsir ada fiqh. Dalam ilmu tafsir ada politik. Dalam ilmu tafsir ada apa lagi? Ada masalah sejarah, ada sirah. Dalam ilmu tafsir ada isu-isu semasa yang boleh dikaitkan dan dihubungkan. Dia luas. Dia mencakupi semua cabang ilmu. Nak tafsir Quran macam mana kalau kita tak melihat daripada perspektif yang Nabi faham? Dia tak boleh nak tafsir Quran ni ikut aku faham. Dia tak boleh. Sebab Quran turun kat siapa? Quran turun kepada Nabi. Nabi SAW orang yang paling faham isi kandungan, konten Al-Quran tu paling faham Nabi. Tak boleh kita kata aku lebih faham dari Nabi. Itu mengarut. Nabi dia paling faham. Jadi sebab tu nak kena tengok pula hadis. Hadis bila nak tengok hadis ni, nak kena tengok pula hadis tu sahih tak sahih, nak pakai. Nak guna untuk rujukan ni. Betul tak betul? Kena kaji pula ilmu hadis. Lepas tu dalam ni ada perbincangan topik akidah. Ha ni topik akidah ni. Topik pasal apa? Pasal benda ghaib.
Kitab Alkitab yang macam mana, yang bagaimana, kita tak tahu. Ilmu ghaib, akidah, kepercayaan. Tapi kita kena beriman. Walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak tengok. Lepas tu surah ni surah Ashabul Kahfi. Kisah pasal Al-Kahfi. Pemuda-pemuda yang mana mereka bersembunyi dalam gua, lari daripada kezaliman pemimpin dan pemerintah mereka pada waktu itu. Kesyirikan. Mereka lari tinggal syirik. Mereka nak mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sejarah pula cerita dia. Lepas tu dia ada cerita dalam Al-Quran, cerita pasal arak, cerita pasal ni hukum arak, hukum judi, fiqh pula masuk, hukum solat, hukum ni, ayat pasal wudu, ayat pasal semayang, ayat pasal haji, ayat pasal apa lagi, ayat pasal hukum hudud, hak. Itu apa tu? Itu fiqh, perundangan Islam. Ayat Quran pasal kepimpinan politik, nak mempertahankan kepimpinan, macam mana Islam ajak, ciri-ciri pemimpin, politik pula. Semua ada dalam Quran. Tu ilmu Al-Quran ilmu paling luas. Ha? Cuma yang kita masuk dari tadi pun kita ambil yang cara yang ringkas, yang agak mudah untuk kita nak cerna, nak faham. Sebab kalau betul-betul orang kepakaran dalam bidang tafsir ini, dia kena kuasai yang tadi. Sebab dalam Al-Quran ada segala-galanya. Dia guide, dia petunjuk kepada segala-galanya. Ha? Yang mana tentunya pentafsiran dia didokong penuh oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan sahabat-sahabat Nabi, ulasan sahabat-sahabat Nabi, ulasan ulama-ulama ahli sunnah. Ha? Yang mana mereka tentunya golongan-golongan orang Arab sebut Jahabiz. Jahabiz ni orang cerdik pandai, cendekiawan Islam dulu. Ha? Yang kita mengikuti metod dan cara pentafsiran. Cuma kita simple. Kita selesai tajwid tadi, kita baca terjemahan, faham terjemahan, dan kita akan pergi sekarang ni kepada sababun nuzul, sebab turun ayat ni. Tuan-tuan, saya nak beritahu, bila kata sababun nuzul ni, ayat ni dia tak ada sebab-sebab apa, tiba-tiba saja turun. Dalam Quran kita kena ingat, ada ayat yang dia turun kerana sesuatu isu, kerana nak menjawab sesuatu isu, kerana nak menegur, kerana nak menyokong sesuatu. Ha? Contoh, bila Umar Al-Khattab dia cadang kepada isteri-isteri Nabi supaya pakai hijab, supaya pakai apa dia panggil, tutup muka, tutup. Kira orang kita faham mudah-mudah, purdah lah, senang. Ha? Pakai purdah lu, tutup semua muka, tutup badan semua. Umar cadangkan kepada Nabi, Allah turun ayat Quran sokong kenyataan dan cadangan Umar. Ha, yang tu dia bersifat nyokong. Contoh lagi, peristiwa Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi yang buta, yang mana dia ada temu janji nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mungkin terlupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia layan ada pembesar Quraisy. Allah turun ayat Quran tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Tegur ni telah datang kepada kamu orang yang buta, yang nak cakap dengan kamu tapi kamu terlupa nak layan dah. Tuan-tuan, Nabi tak apa, ada bimbingan Allah. Allah bimbing Nabi. Kita ni buat salah ni, kalau tak terima teguran orang, tak ada siapa nak bimbing kita. Tak ada siapa. Hak jenis keras kepala, hak jenis tak mau terima teguran orang, ada orang kata, "Uy, ikut suka aku." Nabi Allah bimbing, dia selamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam selamat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu ayat yang jenis macam tu. Lagi, kalau kita tengok lagi ayat Al-Quran ni tuan-tuan, yang ini cerita sababun nuzul bagi kita faham. Sekejap ikut duk cakap ayat-ayat kita mengaji hari itu ni, ada sebab turun dia. Hari ni buat tak ada pula. Sebab tak semua ayat ada sejarah penurunannya. Kadang-kadang dia turun macam tu je. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam surah Iqra, bismillahirrahmanirrahim allazi khalaq. Dia ada peristiwa dia. Peristiwa di Gua Hira. Peristiwa sejarah awal penurunan wahyu, macam mana cara wahyu diturunkan, dicerita dalam hadis yang panjang, hadis Aisyah cerita macam sejarah penurunan wahyu awal macam mana dengan peristiwa Khadijah, hadis yang panjang dalam Sahih Al-Bukhari. Ha. Yang tu ada cerita dia pula. Tapi yang ni dia tak ada. Tak ada ni bukan bererti kata mayat ni tak ada, dia ayat Quran. Cuma dia tak ada
peristiwa tertentu yang berlaku sehingga ayat ni turun. Dia tak ada. Dia cuma nak cerita pasal akidah, nak cerita pasal kepada manusia secara umumnya bahawasanya segala amalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sababun nuzul, selesai bab tu. Kita pergi yang kedua. Ha, tengok ni, munasabah ayat. Nanti ingat, nanti bila kelas-kelas depan ke depan ni saya akan tanya benda ni. Okey, seterusnya kita pergi tajuk apa? Supaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian bila mengaji tafsir mana-mana ni je cara dia maknanya. Hak cara hak yang simple. Munasabah ayat ni, ayat ni sebelum ayat daripada ayat ni dengan selepas daripada ayat ni. Ha? Cerita mudah dah. Apa hubung kait ayat ni dengan ayat sebelum dengan ayat selepas? Jadi kita tengok ayat sebelum dia tulis apa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Ha? Ayat sebelum ayat 48 surah Al-Kahfi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, okey, wa'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Ini ayat sebelum daripada ayat 49 ni. Ayat sebelum lagi daripada tu ayat ke 47. Sebab dia ada kaitan lah. Dia ada potongan ni sekali. Wa yawma nusayyiru al-jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah. Okey, 47 kan? Saya baca. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan kami tidak tinggalkan seorang pun dari mereka. Okay. Kemudian ayat 48, dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahawa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okay, apa kaitan ya? Ayat yang 49 dia cerita pasal buku catatan. Ayat sebelum ni dia cerita pasal tuan-tuan hari kiamat. Kalau perasan surah Al-Zalzalah yang saya bacakan tadi, ha? Idza zulzilatil ardu zilzalah. Cerita pasal ni bumi ni di Allah gulung. Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasduru an-nasu ashtatan li yuraw a'malahum. Pada hari itu, lepas Allah cerita bumi ini dah dilipat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, digoncang semuanya, akan keluar semua daripada bumi ini, tuan-tuan, hancur semuanya, dan kemudian manusia itu akan dibangkitkan ashtata, ini bertabuk ni, yang mana mereka akan berkumpul untuk menunggu amal mereka dibicarakan. Nampak? Tengok macam mana susunan ayat dalam surah Al-Kahfi pula. Dia cerita pasal apa? Pasal gunung ganang ini semua dihancurkan. Semua musnah hari kiamat. Lepas tu manusia akan dihimpunkan berbaris-baris. Okey. Dan juga kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia sebut dalam ayat ni, dia sebut lebih sikit, dia kata apa? Dia kata kama khalaqnakum awwal marrah. Seperti mana kami ciptakan kamu baru. Maknanya ini difahami sebahagian daripada ahli ilmu, ada tafsirnya menyebut bahawasanya seperti mana diciptakan pada kali yang pertama, maknanya pada kita macam kita baru lahir ni, tak berpakaian, semua pakai tak hirau dah, tapi macam ciptaan awal yang pertama manusia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru dia cerita tujuan dihimpunkan, dibangkitkan itu adalah untuk dibentangkan buku catatan amalan mereka. Sebab tu dalam surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa buat amalan baik walaupun besar zarah, Allah Subhanahu wa taala tengok, Allah hitung, dan barang siapa yang buat jahat walaupun sebesar zarah, Allah tengok dan Allah Subhanahu wa taala hitung. Clear. Jadi tu dia punya penceritaan. Ni kesesuaian ayat sebelum daripada ayat yang kita baca. Bagaimana pula yang selepas? Yang selepas ni dia macam lari sikit. Okey.
Tuan-tuan, dan selepas ni ayat yang ke-50, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Maksudnya apa? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, dan dia dari golongan jin, maka dia menderhakai perintah Tuhan. Patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Okey, ayat sebelum tadi ni cerita pasal hari kiamat, bumi dihancurkan, susulannya amalan manusia dibentang. Kemudian dia cerita pasal Adam, malaikat diperintah sujud kepada Adam. Apa kaitan? Tuan-tuan dan puan sekalian, ini saya cerita. Ini ilmu munasabah ayat supaya kita faham ada continuity. Continuity ni maknanya dia panggil apa? Ada kesinambungan. Ayat tu nak pergi seterusnya. Kesinambungan ni penting. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia cerita pasal kesalahan pertama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, iblis. Kesalahan pertama ni, yang ni kira kesalahan yang paling besar. Sebelum ayat sebelum ni dia cerita amalan manusia semua dihitung Allah, termasuk amal makhluk Allah yang lain. Termasuk siapa? Termasuk iblis. Jangan kita ingat iblis tak dihitung dan iblis tak dihitung, tak dikira amal dia. Tak. Iblis adalah ahli neraka. Kenapa? Kerana peristiwa ni. Walaupun iblis daripada keturunan jin. Iblis ni daripada keturunan jin. Tuan-tuan, kerana dia dicipta daripada apa? Khuliqa Adam min nur. Ataupun khuliqa Adam min turab. Khalaqtani min nar. Kata iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku daripada api. Dan daripada cahaya, daripada api. Dan tapi engkau ciptakan Adam tu daripada tanah. Ha? Maknanya dia nak abang aku mulia daripada Adam AS. Yang tu Allah Subhanahu Wa Taala tu sebesar-besar kejahatan yang makhluk Allah buat iblis. Dia tak taat kepada Allah. Bahkan dia sombong lagi bongkak. Aba wastakbar. Tuan-tuan, dia bongkak, sombong lagi bongkak. Dia pun akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Ini kaitan dengan ayat yang kita nak baca ni, yang kita nak tafsir ni, iaitu segala sesuatu amalan manusia ditulis. Jadi Allah perintah dalam ayat ni apa? Jangan kita ikut iblis. Sebab apa? Sebab semua amalan akan ditulis. Walaupun hang keturunan mana pun, iblis keturunan apa? Dia habak dia keturunan jin. Allah habak dia keturunan jin, dicipta daripada api. Dilihat api ni, dilihat lebih dulu api dilihat lebih top daripada tanah. Iblis dia perasan. Walaupun hang perasan hang keturunan mulia, hang siapa pun, pangkat apa pun, hang buat amalan kejahatan, tetap Allah kira. Dan hang buat amal kebaikan pun Allah kira. Dan hang satu lagi, hang keturunan tak bagus pun, keturunan hang mana halatah ke, hang orang miskin, susah, apa-apa kedana, hang buat baik, tetap Allah kira baik. Tu mesej dia. Dia nak habak hubungkan ayat sebelum dengan selepas. Dia cerita pasal iblis. Hab. Paling top sekali punya ranking makhluk yang menderhakai perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mendapat jaminan awal daripada Allah, hang ahli neraka dah. Endorse awal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita ni, kita ni sebenarnya tuan-tuan, kita kena ingat. Sebab tu kita selalu duk muhasabah diri kita. Kita jangan duk hukum orang yang suka. Hukum orang, contoh tengok dia buat jahat, ahli neraka dah. Tuan-tuan, neraka milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kerja baca hukum. Oh, jangan buat lagu tu, boleh masuk neraka. Lain dengan kita kata hang ahli neraka. Dua benda yang berbeza. Kita kena tegur orang, tak boleh ni, Allah marah benda ni. Allah laknat ni. Ini disebut dalam Quran ni, jadi ahli neraka kalau buat lagu ni. Cakap lagu tu boleh, tegur boleh, tapi menerakakan orang tak boleh. Sebab itu urusan Tuhan, urusan Allah, dia sahaja yang tentukan. Ni nak habaq bagi authority
kuasa yang Allah ada ni, ni kuasa dia. Dia menentukan amal manusia. Nah, habaq bagi mesej kat kita, bukan kita. Sebab apa? Sebab sifat iblis ni apa antaranya? Tazyin. Sifat dia. Tazyin. Tazyin ni apa? Tazyin ni memperindahkan sesuatu yang tak elok, sesuatu yang buruk. Dia bagi nampak elok. Itu raja siapa? Raja iblis. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita orang Islam, sebab tu kita kena hati-hati. Kita tengok depa tu dekat golongan-golongan yang yang apa? Depa pakai jihad. Kemudian depa bunuh orang bukan Islam dekat sana. Ui, nampak depa ni hebat. Padahal depa tu salah faham banyak. Tak sepatutnya bunuh orang awam, dia bunuh orang awam. Kemudian nak bentuk negara Islam, kafirkan orang lain semua. Halalkan darah orang semua. Tuan-tuan, walaupun ada perkara-perkara detail yang perlu diperhalusi, tapi kita jangan mudah dipengaruhi. Sebab apa? Sebab iblis ni kerja dia memperindahkan sesuatu yang buruk. Memperindahkan maksiat. Memperindahkan dosa. Memperindahkan kejahatan. Macam contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta maaf lah saya sebut ni ibu-ibu, pasal ibu-ibu ramai. Kita katakan orang berhias, perempuan akan dia. Oh, dia pakai hadis Nabi. Nabi kata apa? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala tu maha cantik, maha indah dan suka kepada semua keindahan. Oh, dia pun berhias, make up dengan pakai baju ketau cantik. Cantik siapa tu? Siapa yang kata cantik? Pakai ketat tu. Tuan-tuan. Tapi dia pakai tudung. Dia tudung dia pakai, dia bubuh buat atas ni. Tapi dia pakai ketat, nampak semua tubuh-tubuh badan dia ni. Lepas tu dia tengok tu, cantik. Lepas tu orang kata cantik. Siapa yang cantik nak? Siapa yang kata cantik ni? Dia telah ditipu oleh syaitan. Syaitan yang memperindahkan sesuatu kemaksiatan yang dia buat. Dia rasa cantik. Lepas tu dia tengok orang yang berhijab, yang tutup elok tu semua. Tak cantik. Lepas tu kebetulan pula kawan tu pun yang berhijab tu pun semua pakai ni pula. Adalah bau sikit lah. Tak pakai deodoran ke, tak bubuh minyak wangi ke sikit ke nak bagi hilang bau. Bau, pakai tudung labuh buat apa? Busuk lah. Apa kaitan tudung labuh dia dengan busuk dia tu? Tak ada kaitan. Hak busuk-busuk memang tak boleh busuk, mana boleh busuk, tak boleh, tak baik kita menyakiti orang lain. Tapi syaitan telah memperburukkan kebaikan yang kawan ni buat. Kau ni pakai tudung labuh elok pas mau hijab. Dia buat benda baik dah, tapi oleh kerana ada kecacatan sikit, syaitan ambil kesempatan bagi orang lain tengok benda hak yang elok buruk. Lepas tu tengok pula hak yang berjanggut ni, tu dia duk bunuh orang ISIS. Geng-geng janggut ni semua ni. Belah ni kurang sikit lah. Ni berjanggut-janggut ni, ni. Depa ni berjanggut ni ISIS ni. Tuan-tuan, janggut sunnah Nabi SAW. Sunnah yang besar. Tapi oleh kerana ada kejahatan dekat sana, syaitan memperburukkan sesuatu sunnah. Itu kerja syaitan ni. Yang tu yang ni kita kena berhati-hati. Sebab kerja syaitan apa? Tazyin, memperelokkan, memperindahkan. Sebab tu Allah nak habaq kat sini apa dia? Allah nak habaq bahawasanya yang menentukan baik buruk siapa dia? Aku, bukan orang lain. Bukan malaikat, bukan manusia, bukan syaitan, aku. Sebab tu yarah tu disebut perkataan kalau baca dalam surah Al-Zalzalah tu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat amal kebaikan, walaupun sebesar zarah, akan siapa lihat dia guna perkataan yarah, merujuk kepada satu kata nama. Kata nama saja, kata nama, kata ganti nama bagi satu, yakni Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dia tu akan tengok, maknanya dia penentu sesuatu amal tu baik ke sesuatu amal tu buruk. Bukan malaikat dia. Malaikat hanya ikut arahan
Yang mana dia kata elok, yang mana dia kata tak elok. Yang ni, yang ni kita kena faham. So ini kaitan antara ayat selepas ni dengan ayat yang kita nak baca. So kemudian kita baliklah kepada kita punya faedah daripada ayat yang kita nak ambil. Tadi sebab nuzul, kemudian munasabah kesinambungan ayat sebelum dengan ayat selepas daripada ayat yang kita nak tafsirkan ini insyaAllah. Dan kemudian kita pergi topik seterusnya, faedah-faedah daripada ayat yang kita baca ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita balik-balik kepada apa yang dalam ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa wudi'al kitab, al-kitab. Dan apabila diletakkanlah kitab itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, al-kitab ni ulama-ulama tafsir dia ada beberapa pandangan dan pendapat dia tentang al-kitab. Apa dia al-kitab? Dia tak tulis kitab saja, dia tulis al-kitab, alif lam. Bila ada alif lam ni, tuan-tuan, ada alif lam, dia merujuk kepada spesifik, khusus tertentu. Tuan-tuan, contoh madrasah, madrasah adalah masyarakat sekolah. Tapi kalau al-madrasah, ada sekolah tertentu, sekolah mana? Contoh masjid, umum masjid. Tapi bila bubuh al-masjid, ada masjid tertentu. Al-masjid. Ha. Macam tu juga al-kitab. Al-kitab. Wa wudi al-kitab. Bila diletakkan kitab, yakni dibentangkan al-kitab itu, kitab apa ni? Beberapa pandangan ulama tafsir, bila kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan sebagainya, menukilkan ada yang berpendapat, satu, yang pertama sekali kitab yang berisi, yang dipenuhi dengan catatan amalan manusia, baik dan buruknya, secara keseluruhannya dari awal sehingga dia meninggal dunia. Tuan-tuan dan puan-puan. So itu satu. Yang kedua, kemudian yang kedua dia kata kitab ni dia hanyalah perkataan kiasan kepada al-hisab. Al-hisab ni hari perhitungan. Dia tak ada lah kata kitab nak letak satu kitab. Yang pertama tadi dia kata memang ada al-kitab. Bagaimana bentuknya, bagaimana kita tak tahu. Itu di akhirat kelak. Tapi pembentangan tu akan ada. Tapi ada yang sebut bahawasanya dia bukan kata spesifik kitab, tetapi dia merujuk kepada al-hisab, ilmu Allah. Allah dah tahu semua dah tanpa perlu ditulis. Ha? Namun sepakat ulama tafsir, majoriti ulama tafsir akan ada buku catatan kitab yang ditulis amalan manusia. Sebagaimana pendapat pertama, kitab yang terhimpun dalamnya segala bentuk amal perbuatan manusia, baik, buruk dan segalanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay? So itu satu. Wa wudi'al kitab. Dibentangkan. Maknanya dibentangkan kitab. Macam mana kitab tu? Tebal mana? Banyak oh. Tuan-tuan, kita tak fikir ada banyak mana, ada tebal mana. Hari itu nak abang bagi. Hari di mahsyar nanti. Ketika amalan manusia dihitung. Walaupun dalam hadis, dalam Al-Quran disebut tentang manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Kita tak sibuk dah nak tengok hak kawan tu, nak tengok hak kawan ni. Tak ada, tak ada. Kita, tak, saya cerita ni betul-betul. Pasal kadang-kadang orang kita duduk fikir benda hak yang dia tak perlu fikir pun sebenarnya. Nak fikir apa benda tu? Sekarang ni, sebab apa? Sebab hari akhirat keadaannya berbeza. Semua orang duk tunggu dia di hisab. Tuan-tuan. Contoh, saya bagi contoh simpel. Macam bila kita sakit. Sakit yang amat ni. Kita dah tak ada nak fikir dah aurat kita ke. Tak ada nak fikir dah apa, tak ada. Ibu yang mengandung, nak fikir aurat apa semua lagi. Dia tak ada nak fikir. Yang nak kena tolong fikir dekat dia siapa? Orang tepi-tepi dia. Husband dia, laki dia, mak dia ke, anak dia ke. Nak tolong tutup, nak tolong ni. Dia larat nak fikir lu. Hang tarik isat tunggu stokin. Hang jenuh lah nak beranak ni. Di akhirat tuan-tuan, kita semua takut ni. Sebab antara syurga dan neraka. Di hisab, semua manusia menunggu. Pada waktu itu manusia mencari-cari syafaat. Ini cerita lain lah, topik lain kita boleh cerita. Bagaimana keadaan manusia di mahsyar kelak. Orang yang Allah janjikan perlindungan mereka di mahsyar kelak, di saat manusia ni tak dilindung Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan bagaimana pada waktu itu mereka berlumba-lumba pergi cari siapa boleh bagi syafaat, tanya daripada Nabi Adam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah bagi keistimewaan kepada Nabi SAW untuk bagi syafaat kepada seluruh manusia. Umat Muhammad SAW dan seluruh manusia. Itu kelebihan. Tapi itu topik lain lah. Tapi saya nak cerita ni, itulah keadaannya. Jadi orang tak duk sibuk tebal mana, kitab buku mana, yang tu topik tak penting. Yang penting adalah apa? Amalan aku. Agak-agak apa kita boleh andai dia, yang mana yang dibanyak tulis nanti. Yang mana amalan aku ni, yang mana ni yang Allah nak tulis banyak ni. Walaupun kita tak tahu secara pasti, confirm kita tak tahu. Tapi kita hidup kita ni, kita tahu kita buat baik banyak mana, buat jahat banyak mana. Kita boleh andai dah. Tuan-tuan. Oi, aku ni teruk eh. Buat jahat banyak eh. Buat maksiat banyak ni. Eh. Aku buat baik. Kita boleh anggarkan walaupun kita tak pasti. Dan sebab tu kita kena sentiasa mohon istighfar. Mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi SAW dalam setiap hari, tuan-tuan, Nabi beristighfar. Tiap-tiap hari. Nabi yang telah Allah ampunkan dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Allah ampunkan kesilapan Nabi yang lalu dan akan datang. Dah diampun dah. Pun masih tetap konsisten istiqamah memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan fataral mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaqulun. Maka kamu akan melihat, ini faedah yang kedua. Kamu akan melihat orang-orang yang bersalah takut. Mujrim ni orang yang bersalah. Mujrim ni penjenayah, orang jahat. Depa takut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Tuan-tuan, kalau orang politik, dulu-dululah, kalau depa nak tanding pilihan raya ni, duk cukup takut dengan laporan SB. Allah, takut ni SB tulis apa kat aku ni. Boleh jadi calon, tak boleh jadi calon. Sat lagi SB tulis yang nu, yang ni, yang nu, yang ni. Laporan lah, laporan nak bagi dekat Hak Nombor Satu. Hak Nombor Satu nak tengok layak tak layak jadi calon ni. Contoh, contoh ni saya bagi contoh. Hak kawan ni pula, Allah dia ada tulis, Allah ada masalah ni, ada masalah keuangan lah, ada masalah jenayah lah, ada masalah skandal lah, apa, wallahu'alam. Ni contoh lah. Jadi dia cukup takut laporan tu. Laporan nak bagi tu. Tuan-tuan, yang ni laporan tak ada jadi calon je. Tak ada masalah. Tak ada calon boleh buat banyak lagi yang benda lain. Tapi laporan ini, laporan menentukan penghujung kehidupan manusia. Antara syurga dan neraka. Sebab tu bila mujrim, orang mujrim ni, orang penjenayah ni, orang penjahat ni, bila dibentangkan buku ni, kitab ni, catatan ni, tuan-tuan, musyfiqin. Musyfiqin ni, perkataan ni lagi dahsyat daripada perkataan khauf, perkataan takut. Khauf ni perkataan, khauf, Arab ni dia hebat bahasa. Arab ni dia, bahasa Arab ni dia ada banyak perkataan, tuan-tuan, untuk menjelaskan, kadang-kadang dia takut juga, tapi dia takut yang lain. Macam contoh, khasyah dengan khauf. Khauf, khauf takut. Khasyah pun takut. Musyfiq pun takut. Semua ni takut. Tapi khauf, contoh khauf ni takut pada sesuatu yang zahir, luar. Contoh bila Allah turun, bila Abu Bakar dengan Nabi dalam gua Thur, bila orang musyrikin duk cari mana Nabi dengan Abu Bakar ni, kan bertangkap nak bunuh kan. Tuan-tuan, Allah turun, Abu Bakar dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Takut kepada orang yang nak main. La takhaf, kata Allah. La takhaf wa la tahdan. Jangan kamu takut. Di situ digunakan perkataan khauf. Takut yang takut zahir, perkara luaran. Khasyah, takut juga. Tapi takut yang bagaimana? Sebut Allah sebut dalam Al-Quran apa? Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah ni adalah ulama, yakni orang yang ada ilmu. Bila ada ilmu, dia tahu benda ni tak boleh, dia tahu benda ni Allah tak suka, dia tahu benda ni Allah benci, dia tahu buat benda ni masuk neraka. Dia tahu. Bila dia tahu, takut dia akan lebih daripada orang lain. Sebab dia ada ilmu dan dia nak beramal dengan ilmu dia. Jadi takut, ya khasyah ni takut benda yang kita tak nampak, right?
Dia mai hasil pengetahuan, dia mai hasil ilmu kita. Tu khasyah. Musyfiq ni lagi lain dia punya takut dia. Lagi tinggi tahap dahsyat takut dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ketakutan yang bersangatan. Sebab tak ada apa dah lepas daripada ni. Dia tak ada apa dah. Dia nak tentukan syurga neraka. Dia tidak ada pilihan. Dia tak ada kata, ish, aku boleh duduk tengah-tengah boleh tak? Tak masuk neraka pun. Tak boleh. No. Tidak ada lagi pilihan. Ha? Jadi ketakutan pada waktu itu adalah ketakutan yang sangat-sangat benar. Ataupun sangat-sangat menakutkan. Okay? Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau dilihat dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-13 surah Al-Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Maksudnya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Kitab ni lah yang sedang dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amal perbuatan kita dah ada kat sini dah. Tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya kita datang tu berserta dengan amal perbuatan yang kita bawa semasa hayat kita di dunia. Tuan-tuan, amalan kita dihitung oleh Allah malam yugharghir. Maknanya amalan kita ni Allah hitung sampai sebelum daripada nyawa kita terbit daripada halqum atau daripada rengkung kita. Ha? Amalan kita semua diterima. Dan demikian juga amalan kita semua diterima sampai sebelum matahari naik daripada barat. Sebelum tu semua terima. Ketika kita sakit sangat, tuan-tuan, katakanlah Allah takdirkan kita mati selepas daripada 2 hari. 2 hari tu amalan kita diterima. Sampai nyawa ditarik kat kerongkong tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tarik keluar. Ketika itu amalan tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena berusaha berlumba-lumba melakukan kebaikan, insya-Allah. Kemudian bila fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun, depa kata bila orang penjenayah ni, penjahat ni, bila depa tengok dibentangkan di hadapan depa kitab ni, okey, poin yang ketiganya apa depa kata, wa yaqulun ya wailatana, aduh celakalah aku dia dah, celakalah kami dia. Tepuk daya lah masa tu. Masa tu tepuk daya pun dah tak guna dah. Tuan-tuan, baik kita tepuk daya hari ni. Yang mana celakalah ni, sebutan celakalah ni menunjukkan apa? Menunjukkan bahawasanya dia benar-benar menyesal dah pada waktu tu. Tapi menyesal pada waktu tu guna tak? Tak guna. Tak guna, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam satu hadis, Nabi sallallahu bersabda, kata Nabi, iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub fa inna ma mathalu muhaqqiratiz dhunub ka qaumin nazalu fi batni wadin faja'a dhabi'udin wa ja'a dhabi'udin hatta andaju khubzatahum wa inna muhaqqiratiz dhunub mata yuqad biha sahibuha tuhlikuh. Hadis ni ada kaitan dengan apa yang kita baca ni, tuan. Bila duduk kata duit celakalah. Pasal apa dia kata celakalah? Pasal la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dalam kitab ni tak tinggal secontek pun. Ih, benda ni pun catat. Masa waktu tu dia tengok kitab ni, dia tengok dibentangkan amalan dia. Ih, benda ni pun dia tulis. Ha, macam tu. Benda ni pun kena tulis. Benda ni pun kena catat. Sampai ke tahap ni. Ini saya dah tak guna dah. Benda kecil, benda besar, semua kena catat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ha, jangan ingat kata benda kecil tu. Ha? Sebab tu kata Nabi dalam hadis yang saya bacakan tadi, maksud dia apa? Jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang diremehkan. Kadang-kadang tak apa dosa kecil ya. Orang kita pelik. Dosa kecil, tak apa lah dosa kecil. Dia buat. Boleh buat. Pasal dosa kecil. Tuan-tuan.
Tapi kalau amalan sunat hak yang mudah-mudah, tak apa lah, sunat ya, boleh tinggal. Nampak dia punya perspektif dia. Bila kata amalan tu sunat, tak apa boleh tinggal. Bila kata dosa kecil, tak apa boleh buat. Nanti ambil mayang gugur lah. Dia kira ambil cara mudah lah begitu. Ni Nabi pesan ni, jauhilah kalian dosa-dosa kecil yang diremehkan. Sesungguhnya perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang turun di satu sungai, wadi, kering, tak ada apa. Kemudian orang yang ini membawa satu kayu dan yang lagi satu bawa satu kayu, sehingga mereka masak roti-roti mereka. Sesungguhnya dosa-dosa kecil jika dikerjakan terus menerus oleh pelakunya, maka dia akan membinasakannya. Dia bagi contoh apa ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila turun dekat wadi ni, kau ni bawa satu kayu, kau ni bawa satu kayu. Depa masak roti-roti depa. Permisalan Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ni tuan-tuan dan puan-puan, halus. Duduk dalam wadi ni, duduk dalam satu wadi ni, dia macam satu apa, dia panggil macam satu, bila kita lalu padang pasir, oasis. Oasis. Ada lebih setakungan sikit ayat. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi dia macam dosa kecil ni Nabi bagi perumpamaan seperti mana orang yang depa ramai-ramai depa masuk dalam tu, duduk dalam tu. Lepas tu depa bakar roti. Bakar roti yang ramai-ramai depa masuk roti depa. Itu permisalan dosa kecil. Kok mana ada permisalan ni, tak apa nak faham. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab bila duduk dalam wadi ni, tuan-tuan, duduk dalam wadi ni, duduk dengan apa ni, secara beramai-ramai ni, kemudian duduk lawan bakar ni, satu asap. Asap ni kena kat siapa? Kena kat semua. Kemudian kayu-kayu ni nak ranting-ranting kayu ni, nak bakar ni, dia perlu banyak ranting kayu ni. Sedangkan masing-masing bawa satu-satu, pakat duk cari. Lama-lama benda tu, asal benda tu sikit je. Asal benda tu sikit je, tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya lama-lama dia jadi banyak. Pasal apa? Pasal Nabi sebut dalam hadis, kau ni bawa satu kayu, kau ni bawa satu kayu. Padahal dia nak masak roti dia apa? Nak masak roti ni tuan-tuan dan puan-puan, nak bakar roti dia apa, nak bagi masak ni, perlu banyak banyak kayu. Padahal dia perlu, padahal dia nak makan satu roti, dua roti je. Jadi akhirnya mai satu. Akhirnya yang kecil tu jadi banyak. Walaupun contoh yang Nabi bagi ni bukan contoh yang negatif, tapi Nabi SAW nak habaq macam itulah dosa kecil yang dia berkembang, yang dia membesar daripada kecil, tapi dia boleh jadi besar. Duduk dalam satu kawah, satu wadi, semua duduk dalam tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay? Jadi itu permisalan yang Nabi SAW bagi yang begitu halus. Perumpamaan satu kaum turun masuk dalam wadi, bawa satu kayu, yang lain bawa satu kayu, dia masak roti-roti dia. Terus menerus benda tu buat, akhirnya dia membinasakan. Roti satu, nak bakar roti, ramai bakar, boleh rosak roti. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi demikianlah dosa kecil yang Nabi SAW berikan, berulang kali buat, akhirnya akan menjahanamkan dan akhirnya akan merosakkan. Okey. Kemudian apa dia berkata? Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu ada tertulis. Ditulis. Apa yang dia sebut, apa yang dia buat telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan mereka semua takut. Dalam ayat yang lain dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukum Allahu nafsahu wallahu ra'ufun bil 'ibad." Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di hadapannya, begitu juga kejahatan yang telah dia kerjakan, dia ingin kalau kiranya antara dia dengan hari itu ada masa yang lama, dan Allah memperingatkan kalian terhadap siksanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sama dengan ayat yang sedang kita baca ni. Dan demikian juga di hadapan dia dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, "Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar."
pada hari itu diberitakan pada manusia apa yang telah dia buat dan apa yang telah dia lalaikan, dia tinggalkan. Semua benda dinyatakan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan semua benda ni, kenapa Allah sebut? Pasal Allah nak nyatakan semua detail perkara ni. Nak membuktikan bahawasanya Allah Maha Adil dan Allah tidak menzalimi seorang pun daripada kalangan hamba dia. Berdasarkan firman Allah dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku, yakni Allah, mengharamkan kezaliman pada diriku dan aku menjadikan kezaliman haram di antara kalian. Maknanya Allah Abang kata, aku takkan berlaku zalim sama sekali. Sebab tu dalam ayat yang lain kata Allah apa? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah, Tuhan takkan menzalimi seorang pun daripada kalangan hambanya. Dia takkan zalim. Sebab tu dia rincikan semua. Benda hak kecil pun dia kira, hak besar pun dia kira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah An-Nisa, innallaha la yadhlibu mithqal dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menganiayai seorang pun walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Okey. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jamma, ha ni dah, la tuqassu min al-qarna yawm al-qiyamah. Ha? Maksudnya sesungguhnya haiwan-haiwan yang tidak bertanduk akan diberikan hak qisas, membalas. Haiwan pun, ha? Kalau kata kambing tu ada tanduk, dia tanduk kambing yang tak ada tanduk. Di akhirat kelak yang tak bertanduk ni akan diberikan hak membalas kepada yang bertanduk. Tanduk balik akhirat. Walaupun di dunia dia tak ada tanduk. Nak bagi tahu betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Adil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab tu kita kena hati-hati perkara-perkara yang ada hubungan ataupun kesalahan sesama manusia ni, tuan-tuan, kita akan mendapat balasan di sana. Sebab tu dalam hadis yang lain, hadis pasal apa? Muflis. Orang muflis. Muflis ni bukan soal lama lalah, bukan soal tak ada harta. Tak ada harta tu kita tafsir di dunia, betul. Muflis orang tak ada harta, bankrupt. Tapi muflis di akhirat ni lain. Muflis di akhirat ni, kita bawa buku kita ni amalan banyak. Hu syoknya, lepas Allah SWT kata amalan kita banyak, buat kebaikan. Okay, best. Bagus. Tapi tuan-tuan, rupa-rupanya, amal keburukan kita dengan manusia ada banyak. Kutuk mengumpat orang tu, kata kat orang ni, aibkan orang tu, hina orang ni, fitnah kawan tu, tulis kat Facebook, tulis rata ceruk kita tulis. Tuan-tuan, kita bakal muflis di akhirat. Sebab apa? Sebab nombor satu, Allah Subhanahu Wa Taala akan buat apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan buat apa? Orang-orang yang kita maki dulu ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil pahala kita bagi kat dia. Kita maki orang tu, kita tak pun ambil pahala. Banyak mana pahala dengan kadar kita maki. Dan kita kena ingat lah, lah ni maki dulu lain dengan maki lah ni. Maki dulu cakap depan mulut. Kalau 3-4 orang dengar, 3-4 orang tu pergi cerita. Tapi lah ni bila dia maki kat Facebook, bila dia maki kat WhatsApp, apa jadi? Orang kopi hantar, sebar. Jadi dia sambung dia tu, dosa dia berganda-ganda. Amalan kebaikan kita tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah ambil bagi kat dia. Bagi kat orang yang kita maki. Lepas tu rupanya ada orang lain pula. Bagi dia kena bagi pula, kita bagi kat kawan tu kena bagi pula. Ada orang lain pula. Lala kali amalan kita habis. Bila amalan kita habis, tuan-tuan, tapi masih lagi berbaki, ada lagi orang yang kita maki, mai jumpa kita pula. Di hari akhirat apa Allah buat? Ambil dosa kawan tu bagi kita. So jadi apa? Jatuh di tipa tangga tu betul ya? Muflis, bankrupt terus habis. Jadi sebab tu kita jangan duk syok macam aku buat amal banyak dah ni, aku juga. Check hubungan kita dengan manusia. Sedangkan kambing, haiwan bertanduk pun, yang tanduk haiwan lain di atas muka bumi ni, di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala qisaskan.
haiwan tu. Tuan-tuan, walaupun dia bukan mukallaf, walaupun dia bukan ditentukan seperti manusia biasa. Ya? Tuan-tuan, jadi demikian apa ni faedah yang kita dapat daripada penerangan ataupun penjelasan kita pada pagi ini, sedikit gambaran perihal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Wudi'al kitabu fatar al-mujrimin mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Tuhan Allah tidak akan menzalimi seorang pun daripada kalangan hamba-Nya. Ha? Jadi tuan-tuan, kita ada masa sikit lagi. Sekiranya ada persoalan atau pertanyaan daripada apa yang kita bicarakan, saya buka kepada sesi soalan tuan. Tanya aja. Wallahu a'lam. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Kau ibu? Ya. Ya. Macam mana? Siri-siri yang buat program dengan Pak Bilo. Selagi ada hayat kot, insya-Allah. Dah kita seperti mana saya katakan, kita akan teruskan sebulan sekali. Program ni sebulan sekali. Sekarang ni kita dah ada tadabbur Al-Quran ni, kita dah siri keempat. Okey. Konsepnya seperti ini, dia tak, konsepnya takkan berubah, dia punya kerangka dia. Seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sebab apa? Sebab kita nak, tuan-tuan, kita nak faedah tajwid. Saya nak ajak tajwid, kau nak. Kita bagi orang yang tajwid, ajak buat tajwid. So, setidak-tidaknya, walaupun satu ayat, tapi senang kita fokus membantu melancarkan bacaan. Bagi lancar ayat tu. Setidak-tidaknya yang keduanya, kita tahu dia punya apa hukum hakam tajwid sikit. Nak pi mengaji detail-detail tu tak payah. Saya pun dah pesan kat ustaz-ustaz banyak tajwid ni. Jangan ajak tajwid bagi susah orang nak baca Quran. Ajak tajwid bagi mudah untuk orang baca Quran. Dan jadi tarikan. Kadang-kadang orang nak belajar baca Quran, dia takut. Sebab apa? Takut tajwid salah. Nabi dah bagi endorsement dah bahawasanya orang yang baca Al-Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun gagap, walaupun maknanya ya tatak tangan ini ada kesilapan ke apa, dia dapat pahala pasal dia usaha. Tu kita kena usaha. Tajwid ni nak memperelokkan lagi bacaan, ketepatan sebutan huruf. Betul, kita kena usaha untuk perkara tu. Sebab tu kita ambil satu ayat. Sedang satu ayat aja. Tak payah nak pening-pening 2-3 muka surat, tak apa. Tapi kedua, yang keduanya penting tadabbur, faham. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya selalu sebut, kita hari ini kelas Quran ada banyak. Banyak kelas Quran. Bagus belajar baca Quran. Sebab baca Quran, satu huruf dapat pahala. Itu satu bab. Tapi tuan-tuan kurang. Dekat Perlis ni banyak lah, alhamdulillah lah. Kelas kat Perlis ni banyak. Tapi kurang kelas-kelas yang mana dia nak fokus tafsir. Ada, bukan tak ada. Tapi kadang-kadang orang dia kurang nak rasa minat. Dia nak kira minat, nak lepak, baca, lepas tu dia nak minat, nak belajar qiraat. Betul, bagus. Tapi yang penting faham. Lepas kita beriman pada Al-Quran, kena beriman dulu. Kita baca. Baca, perbetulkan bacaan. Okey, fine. Ha? Tuan-tuan, baca pergi betul pun dah tak apa dah. Kemudian dia pergi kepada apa? Faham. Sebab apa? Sebab tujuan dia amal. Kita nak faham ni. Bila kita faham, bila kita ada ilmu, oh lagu ni, amalan catatan manusia ditulis. Allah tulis semua, Allah nampak semua. Kita ada ilmu. Ada ilmu dia membimbing kita. Tuan-tuan. Tapi kalau kita baca saja, tetap dapat pahala. Allah janjikan itu. Tuan-tuan. Nabi SAW janjikan itu. Tuan-tuan. Tapi sayang kita tak ada kesinambungan daripada bacaan kepada faham. Daripada faham kepada amal. Itu kesinambungan emas yang terbaik. Jadi
Kalau kita boleh dapat emas, pasal apa kita nak ambil gangsa je? Ambil emas. Ha? Jadi sebab tu saya menekankan soal tadabbur ni, tadabbur penghayatan isi kandungan Al-Quran. Dan kita ada kerangka cara tafsir kita. Jadi senang. Emas tu kita nampak ada apa nak baca, apa yang kita nak belajar dan apa kita nak tahu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi sebab tu saya encourage, saya mengharapkan dia pagi-pagi biasalah kaum ibu yang banyak kelapangannya. Ha? Tapi kalau kaum bapa pun kalau free pun, mainlah kita sama-sama kita belajar, sama-sama kita menghayati Al-Quran. Ha? Sebab ini tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Quran ini ingatlah kita sedang berinteraksi dengan kalam Tuhan, bukan perkataan manusia. Kita begitu rasa hebat bila kita baca tulisan-tulisan manusia di akhbar. Kita tak sabar nak baca Malaysia Kini, nak baca Sinar Online, nak baca Utusan. Utusan dah tak ada lah ni. Nak baca Berita Harian, nak baca yang tu. Tapi tuan-tuan, ini kalam Allah. Kita berinteraksi dengan kalam Tuhan Allah. Jadi di mana kita punya feeling, perasaan kita tu mana? Jadi kita baca bukan sekadar kita baca, kita sedang memahami kalimah Allah, ayat-ayat Allah. Tu imam-imam masjid di Mekah, di Madinah, mayang teriak tak sanggup sampai sebut-sebut, nak sebut pun tak boleh dah. Pasal apa? Pasal dia faham ayat tu. Dia ada rasa feel, dia ada rasa sampai di hati dia bila dia baca ayat-ayat tersebut. Takut tu sampai, bimbang tu sampai, gembira dan seronok tu sampai, benci itu sampai. Kalau macam benci ayat-ayat yang menceritakan tentang kemunafikan, menceritakan tentang kejahatan, rasa benci, geram sampai. Tapi kalau kita baca betul, dia tak sampai. Pasal apa? Pasal kita tak faham. Jadi sebab tu kita akan teruskan lagi kelas-kelas ni, simple-simple saja ayatnya. Yang mana yang pentingnya adalah untuk kita faham dan untuk kita amalkan. Itu perkara pokok dalam ilmu Al-Quran. Tuan-tuan. Ya, lagi. Soal lagi. Tadalah. Kau bapa. Dan. Okey, jadi kalau tak ada, saya kira cukuplah setakat ini dulu tuan-tuan muslimat. Kita punya majlis kita, kita akan sambung pada bulan hadapan, rincian lagi tentang ayat yang seterusnya. Yang akan kita maklumkan kepada pihak pengurusan masjid-masjid nanti. Dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan mendapat kebaikan daripada apa ilmu yang kita perolehi. Terlebih itu kurang, terkasar bahasa, saya mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu di lain masa. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.